Kembali bersama kami di Newsline, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan bantuan untuk korban bencana alam banjir lahar dingin Gunung Merapi di Sumatera Barat. Menhan Prabowo mengucapkan bela sungkawa atas banyaknya korban jiwa dalam bencana kali ini. Menhan Prabowo menyerahkan bantuan kepada kepala daerah yang mengalami bencana alam di Bandara Internasional Minangkabau Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Kamis pagi. Hadir dalam penyerahan ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi, Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Muhammad Hasan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyanto. Bantuan berjumlah 17 truk berisi 20 ton beras dan 10.000 des mie instan. Kemudian 4 mobil box berisi alat mandi, sepatu boot, hingga obat-obatan dan selimut. Menhan meminta instansi terkait dan masyarakat untuk membantu proses pemulihan pencarian dan berharap korban bencana alam di Sumatera Barat. Dia mengucapkan turut berduka cita atas bencana alam yang terjadi di Sumbar. Iya, Pak. Mas Andri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.